Ayah, betul. Ayah, jadi buruan. Ayo ngopi. Hasil budau ya. Hasil pohau. Iya, udah mana? Betul. Kenapa gede? Itu kok resep piye. Ayam itu juga. Lah. Nyawa. Pede mana? Pede semihon. Kalau ayam itu pede mana? Ada. Untuk apa coba kurang. Warna. Hiji-hiji kok mau apa-apa. Gimana? Terima kasih telah menonton! Saya tarik ya lah. Kayak bebeja, bebeja pun aja. Cerita luar ke perang dia ada. Pasang jalan. Dua. Di bagian anak iya. Enggak. Tadi cedeng. Ribuan kali baru tadi kemarin bermain di mana? Madai kelabuhan mah. Dengan rekan hemat kami kita. Ya mohon maaf karena masih ada lampu yang dilakukan ini belum tidak maksimal, tapi mudah-mudahan ini akan lebih seru lagi pertandingan. Kita kesempatan karena kita ada pertandingan yang mana ini? Kita merasa kena pengamuk aja dia. Tim dari Rafka Jati langsung umpan sebelah. Lagi akan terjadi pukulan seorang pemain dari tim Cekos tapi bukan menjadi 13-15. 13-15 tim dari Cekos masih konsentrasi dia kepada timnya. Akan cepat diterima lagi Ali kemudian lagi tahu coba. Karena kita blokir lawan sedang berubah keadaan dari 14-15 waktu sang striker dari tim Cekos 16 turnya konsentrasi dia langsung lepas sudah terima lagi umpan lagi. Menjadi 15 sama. Sekarang masih konsentrasi waktu sang striker dari tim Cekos akan lepas sudah terima alih kepada gawang Ali. Umpan sekali lagi sama Ali. Santoser angkat lagi langsung tim Rasakan lagi permainan kita dalam pertandingan untuk memastikan jalannya pertandingan baca dari Cekos penghadapan ke tim Rafka Jati secara baik masih konsentrasi dari kali ini dalam Cekos yang terima lagi alih kebetulan lagi P4 juga ada juga serang kedudukan 16 sama 16-16 milik Cekos masih konsentrasi dalam pasukan belakang tiba kebebasan Toser akan kebebasan Toser rumput untuk tim baru Cekos 17-16 tim dari Cekos masih konsentrasi ke atas langsung bebas terima lagi sana Uye umpan lagi lebih jadi tenaga masih terbatas Adita, oh bukan, halus, Rafka mencuri 17 sama tim dari Rafka konsentrasi 16-7 dari Ali langsung dilakukan sebuah bola begitu sempurna dilakukan oleh anak-anak tim dari Cekos sehingga berubah keadaan menjadi 18-17 tim dari Cekos sang bomber dari Cekos pemain transferan Agung lepas terima Napi Amalufitru pressing saja lagi-lagi mampu menggeserkan kedudukan menjadi 18-18 dalam mirip angka XL masih konsentrasi ambil acah-acah siapa gerak serang dengan 10 lagi putar-putar bola umpan lebih mampu berubah keadaan menjadi 19-18 masih konsentrasi ambil acah-acah Lepi depan lokat siapa Cepi sempurna sekali sehingga berubah keadaan dari 20-18 sementara kemarin pendapat saya pun dari Cekos untuk turun di rumah tengah terus terang tim dari Cekos tertinggal 2 angka oleh tim dari Rafka Jati berbalik ala pusat yang kedua tim dari Rafka mengikuti perang berada di atas awan 20-18 meninggalkan 2 angka dari tim Cekos sementara tim dari Rafka kali ini menyerang poin dari tim Cekos konsentrasi dia yang terbaik ke atas langsung akan jadi set yang ketiga kalinya gagal dan poin bertambah untuk tim dari Cekos 19-20 ya tim Cekos akan mengejar ketertinggalan konsentrasi nomor 4-12 dunia Risman lepas terima angkat lagi lebih belum keluar nah dia dapat kesempatan Uye umpan Nope langsung ada ini angkat lagi sama lagi tapi masih angkat lagi untuk tim dari Cekos 20 sama saling mengejar poin terjadilah karung poin tanpa amil 20 sama dan tim dari sementara manajer dari tim Rafka kami tim out untuk mengatur strategi berikutnya sementara berikutnya 20 sama. Oke, kita persatukan lagi penangan kita karena pertandingan untuk menyaksikan jalan pertandingan masih antara tim dari Cekos berhadapan dengan tim dari Rafka Jati sementara kita sama Rusman langsung saja lakukan kegiatan terima nanti kembali melalui umpan sang Edo lagi-lagi pukulan sang Edo mampu merobek darah keperawanan lawan sehingga berubah keadaan menjadi 21-20 masih cepat dia lakukan cep lalu terima kembalikan pada cep empat aja lagi-lagi pukulan Cepi kali ini mampu menggeserkan kedudukan jalannya dari Cekos 21 sama tim dari Cekos sang Toser pengambil akunya langsung lakukan cep terima nanti kembali melalui umpan lagi-lagi suara sang Toser angkat Edo masih Cepi gagal pukulan Cepi mampu menggeserkan kedudukan menjadi 22-21 ya masih konsentrasi ambil acak-acak Cekos sang Toser dilakukan sudah terima lagi sana Ali umpan dua ya angka yang sangat cantik sekali 2-2 bagikan lagi Iman Arifin lakukan semua terima angkat lagi masih terjadinya. Bola pertama berpihak kepada tim dari Rafka 23-22. Masih konsentrasi ambil ancang-ancang tim dari Rafka Edo. Sang bomber lepas bola angkat masuk dari Cepi. Ternyata pemain bola Cepi juga mampu mengembalikan kedudukan. 23-23 Samba. Nah, sekarang bola tim dari Cekos masih timbang-timbang bola. Sang bomber atau pemain transferan dari Cekos Cepi, akan Cepi terima lagi di sana dijar. Angkat bola Sambar Ali. Masih berkeringan lagi. Masuk Sambar Ali. Menggeserkan kedudukan menjadi 24-23. Lampu kuning menyala yang kedua kalinya. Rafka Jati juga terbas. Dilakukan sebagai diterima. Ternyata bisa lagi angkat tinggi. Jadi pas. Terus. Sehingga berubah keadaan 24 sama angka yang sangat menegangkan sekali bagi para penonton dari kedua tim yang berlaga di sore hari ini. Masih sempat terblokir namun jatuh bola lapangan menguntungkan untuk tim dari Rafka 25-24 tim dari Rafka masih konsentrasi mengejar lokasi peluang kemudian hijau angkat hijau sampai agung masih akan salah hijau umpan lagi ada Ali sehingga menguntungkan bagi tim dari Cekos 25-24 langsung demo lempar ke atas langsung dia kumis gerak dan bertambah untuk tim dari Rafka 27 sana sampai Rafka konsentrasi lutut masih putar-putar bola lempar ke atas dia panjat tinggi itu Anis saya Cepi berarti ada Agung ternyata masih jadi tim Rafka mampu menggeserkan kedudukan 28-27. Mas Bunda kemana Bun? Si Bubun sok kencang jang, asup jang. Nah, anu kedua jang lah. Sehingga menguntungkan dari tim Cekos 29-28. Masuk jang lah. Sana 29 sana masih konsentrasi ambil acang-acang tentang bola sebenarnya langsung saja dilakukan Ceprino ke ruang ada sang angkat angkat langsung pertandingan sore hari ini partai yang sangat menjanjikan sekali dilakukan seperti ini. Dengan